Nanang. Akin Nanang. Akin Nanang kalau di situ udah kayak ulet kamu jatuhnya. Ratu ini lagi keenakan Ratu. Saya mau nanya, itu kenapa mereka pakai kostum-kostumnya ini apa maksud dan tujuannya? Jangan sedih Ratu. Ratu. Ini tuh soalnya mereka tuh punya goyang yang paling aduhai, paling menawan, paling unik. Oh. Di antara penyanyi-penyanyi di jagat Indonesia. Ya, tapi saya heran. Ya. Kalau kemangi digantung di situ, pasti gak jadi kemangi lagi nanti. Enggak dong Ratu. Ratu. Abis kelelep ya. Jadi nih, apa itu? Nih Ratu. Ya. Ratu kan penasaran. Kalau agent Danang yang menjawab itu gak sah. Ya. Biarkan mereka aja yang menjawab. Hai anak-anak aku. Hai. Hai Reni Kitty. Hai. Hai Riri. Hai. Hai Uun Jibi. Hai. Coba jelaskan sama Ratu, sama sahabat Ratu. Ya. Baju kalian kenapa kok ijo-ijo begini pakai sayur-sayur? Karena kita tuh sibuk panggung ya. Oh sombong. Gak ada waktu. Yang gak ada waktu ya kalau bisa gak apa-apa tinggal gini aja Pak. Jadi tinggal makan aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh jawabnya atu-atu gak denger. Kenapa kalian, kenapa? Coba Uun jawab, Uun jawab. Kenapa? Kenapa pakai baju begini? Sibuk. Hah? Sibuk. Sibuk apaan? Gak bisa bikin kostum kelamaan. Ya udah mending kayak gini aja. Kalau lapar tinggal makan. Coba kayak apa emang berani tinggal makan, tinggal makan. Eh makan ini. Mana? Ini. Ya. Ratu, dimakan enak. Ratu. Yang emang yang lainnya juga pada begitu. Enak. Masa sih yang lain begitu? Mulai bingung lu mau makan apaan lu. Barusan makan apa? Mau makan coba. Mau yang di depan bawang pre, yang di sini cabai rawit. Tadi temennya udah ngambil yang di bawah, sekarang yang di atas. Ayo cepat. Cepat buruk, katanya sombong banget pakai sibuk. Emang udah dipanggil? Ayo dong kasih. Lu kalah sama DJ Butterfly lu. Nok, buruk, nok. Buru-buru. Ayo dong nok. Bukan apa-apa, Ratu sebenarnya cuma, tapi kalau ada nasi. Ratu mau nyobain, Ratu? Mau nyobain? Ratu. Nyobain? Gak usah, saya mau Ratu. Nanya aja ini. Mereka tadi jogetannya saya belum terlalu ini banget ya, Pol. Lihatnya. Jangan sedih, Ratu. Siapa yang jogetan sedih? Jogetan mereka bertiga. Sedandanan begini pakai sedih gue. Jogetan mereka bertiga ini ada namanya. Apa? Coba sebutin sayang-sayang aku, satu, dua, tiga. Karedo Kelenca. Keselak lenca. Karedok lenca. Gue pikir keselak lenca. Goyangan apa namanya? Karedok lenca. Seperti obor. Sahabat saya pengen tahu, kasih tahu. Kasih tahu sahabat. Sok. Ayo kita bawa dulu. Bawa dulu. Dia mau kemana? Bawa dulu. Oh dia yang bawa properti. Wow. Ini goyangan namanya apa tadi? Coba mohon maaf. Karedo Kelenca. Ya ampun. Coba tunjukin goyangan Karedo Kelenca. Jogetnya hati-hati, nanti kecengklang. Itu mah Ratu juga punya. Coba Ratu. Ini namanya apa ini? Ada trio apa namanya? Ini trio buah. Buah? Iya. Aduh. Buah. Kenapa?
Oh, karena dia mau buah-buahan. Iya. Ratu, kalau ya ngomongin buah-buahan udah ada yang melon, udah ada yang semangka. Kalau ini apa dong? Ini buah apa mau tahu? Buah. Oke, kalau gitu kita sambut ini dia. Trio buah. Hai. Maju, maju, maju. Oseng-oseng. Oseng-oseng dibuahnya di oseng. Ora oseng-oseng. Mau ngapain ini dia? Dia mau ngapain nih? Dia mau ngapain nih? Oh. Oh iya benar. Ini dia mau masak, Ratu. Aduh, 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 bawah terus. Alpa joget, Alpa, Alpa turun, 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 Alpa naik, turun, naik, turun, 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 turun. Itu si Lebik.